Sumber-sumber zat besi. Zat besi dalam makanan ditemukan dalam dua bentuk, zat besi hewani dan zat besi nabati. Sumber zat besi hewani terbaik adalah daging merah. Zat besi juga ditemukan dalam daging lain dan ikan. Sayuran hijau dan sereal utuh adalah sumber zat besi nabati yang baik. Zat besi dari sumber hewani mudah dicerna dan oleh karena itu baik untuk ibu hamil dan anak-anak kecil. Zat besi dari sumber nabati lebih sulit dicerna. Ia harus berubah bentuk agar bisa dicerna. Vitamin C dibutuhkan untuk perubahan ini dan harus ada dalam usus di saat yang sama dengan zat besi nabati. Vitamin C ditemukan dalam buah dan beri. Oleh karena itu, penting makan buah segar bersama dengan sayuran hijau dan biji-bijian utuh. Minum teh dan kopi menghalangi penyerapan zat besi dan minuman ini tidak boleh dikonsumsi saat makan. Suplemen zat besi direkomendasikan saat Anda hamil atau menyusui. Suplemen ini dapat menyebabkan rasa mual dan harus dikonsumsi saat makan untuk menghindari hal ini.